Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau bikin es jambu kristal. Untuk bahannya aku pakai 3 jambu kristal, tapi ini sudah agak matang ya. Kemudian susu kental manis, kemudian gula sedikit saja, kemudian air secukupnya ya. Ini kulit jambunya nggak aku kupas ya, tinggal kita potong-potong nanti biar seperti ini aja, nggak usah dikupas. Ini kita potong-potong dulu jambu kristalnya. Setelah itu kita siapkan blender ya, kita blender dulu jambu kristalnya. Ini nanti buat berbuka puasa ya, buat takjil nanti sore. Kemudian aku tambahkan air ya secukupnya, kira-kira airnya. Kalau suka yang pakai gula bisa dikasih gula ya. Ini aku kasih gula sedikit saja. Kemudian aku tambahkan susu kental manis. Sekarang tinggal kita blender ya, kita blender sebentar. Nah, setelah itu kita siapkan saringan ya, ini karena jambunya agak tua jadi sudah ada bijinya, jadi aku saring. Ini ada bijinya ya, jadi kita saring biar rasanya lebih enak ya, lembut banget ini jus jambu kristalnya. Sekarang kita siapkan es batu, kemudian aku pakai 4 gelas ini. Ini tinggal kita tuang nanti buat persiapan buka puasa. Nah, jadi kita bisa bikin minuman segar seperti ini. Jus jambu kristal atau jus buah lainnya ya. Nah, jadi ini menu takjilku hari ini.
Sekarang tinggal kita tambahkan es batu ya, kalau yang suka pakai es. Nah, Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bikin jus jambu kristal ini seger banget tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu untuk semuanya.